tutorial cara aktivasi two-factor authentication pada aplikasi Single Sign-On Pemerintah Provinsi Bali. Download aplikasi Google Authenticator pada Play Store maupun App Store. Klik Get Started. Kemudian login menggunakan akun Google Anda. Kini aplikasi Google Authenticator sudah siap digunakan. Langkah selanjutnya, silakan buka halaman website Single Sign-On Pemerintah Provinsi Bali. Ketik username atau email. Ketik password yang sudah didaftarkan. Dan ketik kode CAPTCHA yang tertera pada aplikasi Single Sign-On. Lalu kemudian sign in. Klik foto Anda yang tertera di pojok kanan atas, lalu pilih Edit Profile. Pilih integrasi akun, lalu scan kode QR yang tertera pada layar melalui aplikasi Google Authenticator yang sudah Anda download pada perangkat Anda masing-masing. Masukkan PIN dari aplikasi Google Authenticator, lalu klik Enable 2FA. Pengaktifan 2FA sudah berhasil dilaksanakan. Pada sesi login berikutnya, Anda dapat melakukan login seperti biasa. Kemudian pilih metode autentifikasi multifaktor, yaitu Google Authenticator, lalu klik lanjutkan. Masukkan kode two-factor authentication yang tertera pada aplikasi Google Authenticator Anda, lalu klik verify. Selamat, kini akun SSO Anda sudah memiliki perlindungan ganda.